Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama-sama aku Nazri dan sekarang ini saya bersama dengan tiga orang cikgu. Kenapa tiga orang cikgu? Cikgu Sisi. Yeah, Akmal. Bagus tadi jadi anak murid ya. Yeah, I'm excellent student. Bagus. You see my teacher just now. Of course, dia Cikgu Aisyah. Motor dia apa tau? Motor dia. Apa cikgu tadi? Be the best among the best. Be the best among the best. Marvelous. Oh, yeah, marvelous. Baiklah Sisi, seperti biasa kan tadi kita dah belajar dah dua kertas. Kertas satu dan kertas dua bagi subjek sains untuk calon-calon SPM yang akan mengambil. Agak-agak bila orang kata the big day tu, Sisi? Tarikhnya 22 Februari. Rasanya dalam 16 hari, betul cikgu? Ya, betul. 16 hari lagi road to SPM. Dah segi ke awaknya? Oh, kita dah lama bersedia dah. Dah lalui dah pun. Jangan. Tapi kan mungkin kita nak tanya macam Sisi awak sendiri, bila last ambil SPM? Bila last ambil SPM? Kita sekali je tau ambil. Sekali Sisi ambil pada tahun 2012. 2012, saya 2009. Maksudnya lah. 1994. Wah, itu lama sangat. Lama sangat. Alright, seperti biasa kan, diharapkan anda semua sihat-sihat selalu dan kita belum menang lagi. Pastikan anda mengikut SOP yang telah diberikan dan juga elakkan 3S. Apa itu 3S, wahai Sisi? Sesak, sempit dan sembang dekat. Jauh sikit. Jadi, Sisi, jauh lagi. Jauh lagi. Okey, sebenarnya hari ini kan, kita bukan saja kita nak mengajar ataupun nak tackle soalan-soalan bagi subjek sains hari ini. Dan sebenarnya di segmen kali ini kita nak beritahu kepada anda sebab kita tahu kan dia belajar kesihatan pun kena jaga juga. Kena jaga juga. Orang kata pemakanan pun penting ah kan? Cikgu Roslan, betul ke pemakanan itu penting? Pemakanan itu sangat penting. Hari bermula sebelum peperiksaan, kena jaga makan. Okey, sampai habis satu bulan tu betul-betul kena jaga makan. Makan tak dulu Akmal? Saya dulu kalau ikutkan saya hanya makan ayam goreng. Sebabnya tengok saya punya mentor, cikgu. Dia mengajar tadi tak habis buat ayam goreng tau. Tapi untuk menjawab persoalan kita, adakah pemakanan itu penting ataupun tidak, bersama kita sebenarnya kita ada lagi seorang individu. Cikgu juga kan? Yang kita ada Puan Shaza Liana Idris yang merupakan pengasas bersama ataupun chief nutritionist bagi Jom Sehat. Itu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam semua. Apa khabar? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Cikgu, cikgu. Saya Akmal dan ini Sisi. Nak tanyalah kenapa makan roti tak habis hujung tu? Ini bukan makan roti, kita nak tunjuk. Kita nak tunjuk. Ingatkan cikgu tak suka cikgu pula. Apanya namanya Cik Shaza. Ingat breakfast tak sempat tadi. Sempat. Kita kena breakfast awal. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Cik Shaza, kan saya pasti kita tahu SPM ni tak lama lagi. Lagi 16 hari saja. Dan saya pasti bukan saja dari segi rohani kena jaga. Pemakanan juga kena jaga bagi calon-calon SPM ni. Tapi macam Cik Shaza sendiri, kan, mungkin boleh terangkan dulu kenapa calon-calon SPM ini kena menjaga dari segi pemakanan untuk menjadi seorang orang kata sehat, nak kena orang kata cerdas juga. Kan? Kenapa tu cikgu? Cikgu pula. Cik Shaza. Okey, sangat. Okey, sangat penting sebenarnya untuk kita mengambil makanan yang seimbang untuk pastikan kita sentiasa kekal cerdas dan mahupun kita punya jasmani. Kan, kalau kita makan makanan yang lebih kurang, yang tak cukup nutrisi, especially makan makanan karbohidrat, protein, fat yang tidak mencukupi, ini akan menyebabkan terjejas kita punya kesihatan. Jadi susahlah untuk kita lebih fokus bagi tumpuan semasa mengulang kaji ataupun semasa untuk ketika menduduki peperiksaan itu sendiri. Itu dia. Okey. Lama-lama dia pula. Dengar. Jadi itu kata Cik Shaza, Cik Kepuan sebenarnya kita nak sebut. Okey, itu panggil Puan Shaza lah. Itu kata Puan Shaza, tetapi kita nak tahu juga apa pandangan calon-calon SPM kita. Mari kita saksikan. Apa
apa yang saya makan untuk memastikan otak saya sentiasa cergas dan cerdas untuk menjelang SPM nanti adalah makan makanan yang berkhasiat, contohnya lebihkan sayur-sayuran, buah-buahan dan cuba elak untuk makan makanan yang ber-MSG. Antara makanan yang saya ambil sepanjang tempoh peperiksaan adalah semestinya nasi dan juga ditambah dengan buah-buahan dan juga kismis. Apa yang saya makan untuk memastikan otak saya cerdas dan cergas untuk menjelang SPM ni ialah makanan-makanan yang berprotein, karbohidrat dan kaya dengan vitamin, mengelakkan makanan-makanan yang ringan dan membuat menumpukan sel-sel otak. Antara tips yang saya amalkan untuk kekal aktif sepanjang minggu peperiksaan ataupun menjelang peperiksaan yang bakal saya hadapi iaitu makan buah-buahan, sayur-sayuran, kismis, minda dan juga air mineral. Minum air mineral yang banyak untuk kekalkan hidrasi badan. Itu dia pandangan calon-calon SPM kita. Ha, jadi kita nak berbaliklah kepada Puan Syaza. Kita nak tanya juga Puan Syaza, apa agaknya campuran pemakanan seimbang yang sesuai untuk sarapan, untuk lunch, untuk dinner? Kita nak tahu. Okey, yang paling mudah sekali untuk pastikan kita cukup keperluan makronutrisi, kita boleh amalkan konsep suku-suku separuh. Pernah dengar? Konsep suku-suku separuh? Saya kalau makan memang penuh. Okey, ini penuh juga tapi kita bahagikan distribution dia punya makronutrisi. Nampak tak saya ada contoh dekat sini? Cikgu Aisyah nampak ayam goreng ke? Okey, kita ada suku daripada kumpulan karbohidrat, contohnya nasi. Yang paling kita mudahlah kita makan selalu kan. Lepas tu kita ada suku protein, ayam ke, telur ke, ikan dan separuh lagi keperluan serat. Okey, sangat penting untuk kita mengambil kesemua kumpulan makanan ni untuk pastikan kita punya keperluan makronutrisi cukup dan mikronutrisi juga seperti vitamin dan minerals. Okey, sebab selalunya inilah yang menyebabkan bila kita tak cukup bila kita tak cukup semua ni masa makanan utama seperti semasa sarapan, makan tengah hari dan makan malam, ini akan menyebabkan kita akan tend to untuk makan makanan yang snack-snack. Kadang-kadang masa nak study kan, masa nak mengulang kaji lagilah rasa boring kan, ada je nak masuk dalam mulut ni. Betul. And then student pun lagi-lagi rasa macam waktu malam ialah the best time untuk kita mengulang kaji. Jadi ini pun menyebabkan kita rasa lagi lapar sebab kita push diri kita untuk work overtime. So mulalah kita buka petais tengah malam, mulalah nak cari mie segera. Okey, ini pilihan-pilihan yang tidak berapa baguslah semasa untuk ketika menduduki peperiksaan. Jadi sangat penting untuk kita make sure semua ni cukup semasa hidangan utama supaya kita tak untuk makan makanan yang tinggi dengan garam, pengawet dan sebagainya. Okey, tapi saya pasti Cikgu Rosan atau Cikgu Aisyah ada mungkin sebarang soalan untuk menaikkan kepada Puan Syaza juga? Macam mana ya Puan Syaza? Saya boleh bertanya ya Puan Syaza? Apa pula tak boleh? Dia boleh bertanya. Adakah makanan yang kandungan garam tinggi boleh mengganggu anak-anak yang akan menghadapi peperiksaan SPM? Okey, sama ada garam tinggi ataupun gula tinggi, keduanya memang bagi impak kepada kesihatan. Okey, seperti makanan, especially makanan yang manis lah. Kalau kita makan, kita memang akan rasa orang kata bertenaga untuk seketika. Tapi makanan ini juga akan menyebabkan kita lagi rasa lapar. Kita akan cari lagi makan makanan lain. Dan akhirnya bila kita makan makanan yang kiranya kita hanya makan lebih makanan snack tapi tak makan makanan yang cukup lengkap, ini akan kita rasa lagi mengantuk. Okay, kita sebenarnya nak cergas tapi bila mengantuk tak jadilah studinya kan. Jadi tidurlah ya. Tapi kan Puan Syaza, bila sebut saja snack kan, remaja dan snack ni memang tidak dapat lari lah. Tidak dapat dipisahkan. Memang tidak dapat dipisahkan. Tapi mungkin Puan Syaza sendiri boleh recommend lah antara snack-snack yang sihat bagi calon-calon SPM ini untuk ambil. Okey, paling mudah sebenarnya untuk kita ada dekat rumah tu ialah macam buah-buahan. Sebab bila ada apa tu snack-snack di rumah ni menyebabkan kita akan lebih cenderung untuk ambil kan. Jadi ibu-ibu bapa mungkin jangan apa tu bagi ada stok tu di rumah supaya kurang potensi untuk anak-anak ni ambil. Okey, paling mudah yang saya katalah buah, macam ni buah betik saya ada sediakan ataupun paling mudah juga roti dan juga peanut butter. Roti dengan telur. Kalau roti sahaja ataupun biskut sahaja, selalunya kita akan lagi mudah lapar lah. Jadi sertakan dengan protein ataupun lemak.
Jangan takut pasal nak naik kenaikan berat badan. Sebenarnya remaja sangat perlu extra kalori, iaitu 2000 kalori dalam sehari sebab tengah membesar. Okey. Okay. Yang membuatkan naik berat badan itulah benda-benda yang kita tak perasan lah, benda-benda snack, dessert dan sebagainya. Tapi orang cakap kan, Puan Syazah, orang kata kalau makan kismis sebelum nak big exam ni akan cepat ingat. Sebab tu, itu mitos ke atau macam mana sebenarnya? Tapi tu pendapat yang paling popular lah kalau kita dengar lah, nak exam tu makan kismis. Makan kismis, kan? Beli berkotak-kotak. Letak bawah meja lagi. Standby. Letak dalam poket. Betul ke Puan Syazah? Okey, sebenarnya dia tak spesifik pada kismis saja. Okey, okay. kita boleh katakan fokus kepada makanan atau buah-buahan atau sayuran mengandungi antioksidan. Okey, sebab sangat bagus untuk kita punya apa tu pembesaran dan juga kecerdasan minda. Okey, selain pada itu ikan. Jadi lemak-lemak baik daripada ikan pun sangat baik yang mengandungi kandungan omega 3 jadi tak perlu nak orang kata apa tu ambil ekstra suplemen dan sebagainya kalau kita cukup keperluan kita dalam makanan harian kita sendiri. Tapi baiklah, tak salah untuk mereka mengambil orang kata food suplemen ni sekiranya zat-zat dan nutrisi tidak cukup, betul Puan Syazah? Tapi kita nak tahu juga apa jenis suplemen agaknya yang sesuai dengan calon-calon SPM kita ni nak ambil exam. Katanya kena minum satu botol vitamin C lah pagi, petang, siang, malam, betul ke? Okey, sebenarnya macam saya kata tadi, tidak perlu kalau cukup keperluan harian kita. Even vitamin C sekalipun, kalau nak tahu, kita hanya perlukan 70 mg sahaja vitamin C satu hari. Dan kita boleh dapat ni, kita boleh dapatkan ni dalam satu biji limau, separuh jambu batu. Satu hari dah cukup dah. Tak perlu nak lebih-lebih. Cikgu, jadi kalau anak murid bawa jambu batu ke sekolah, jangan terkejut. Jangan marah, jangan terkejut. Jangan marah, jangan terkejut. Macam Cikgu Ros. Bawa batu. Bawa batu. Tak boleh makan lah. Cikgu, mungkin ada sebarang soalan juga ingin menanyakan kepada pakar nutrisi kita. Saya nak tanya Puan Syazah. Okey, apa makanan yang paling sesuai untuk di breakfast pada waktu pagi nak pergi ke exam ni? Sebab kita tahu bahawa makanan yang paling sesuai untuk dia supaya dia boleh jawab peperiksaan dengan baik. Adakah nasi lemak? Itu kadang-kadang ada serius ke kan? Murid-murid yang makan nasi lemak. So apa, tanya Puan Syazah lah. Sesuai ke tidak? Kenapa cikgu malu-malu? Dia di sebelah sana. Dia sebelah sana. Jangan malu. Boleh. Puan Syazah, apa makanan yang sesuai untuk mereka ambil sewaktu pagi? Okey, bila kita cakap pasal waktu pagi, lagi-lagi bila kita tengah dalam exam kan, nak menduduki peperiksaan, kita perlukan something yang simple and complete. Yes. Kan, yang cepat, on the go. Okey, jadi paling mudah bagi saya ialah semestinya sandwich. Tapi sandwich tu pastikan cukup semua keperluan, iaitu ada karbohidrat lah, roti tu sendiri, ada protein sama ada telur, tuna dan juga ada salad ataupun timun. Even nasi lemak pun macam cikgu tadi kata. Okey, Cikgu Roslan namanya, Cikgu Roslan. Cikgu Roslan. Famous lah cikgu lepas ni. Boleh angkat tinggi sikit ke Puan Syazah? Boleh angkat tinggi sikit ke makanan tu? Angkat tinggi sikit. Hilang muka. Okey. Okay. Kita boleh gunakan konsep ni untuk nasi lemak juga. Sebab kebanyakannya nasi lemak kita dah lari portion kan. Jadi kita kena pastikan suku saja nasi, separuh sayur-sayuran dan juga protein suku. Sebab kalau kita lebih karbohidrat ni lah menyebabkan kita ngantuk. Kita mengantuk masa nak tengah ambil exam. Kalau ambil roti contohnya, pagi ambil roti dengan minuman, contohnya minuman yang ada gula ataupun sebagainya, Milo, Nescafe. So macam mana? Jangan sebut nama-nama tu. Nanti dia datang kat sini. Macam mana tu, boleh ke orang kata minum-minum memang berkhasiat lah? Yes, minuman berkhasiat. Okey, kita sangat galakkan untuk kita untuk murid-murid ni ambil susu. Di waktu pagi ataupun mungkin jus, tapi lebih baik susulah. Sebab susu pun ada mengandungi kandungan gula tersendiri. Daripada kita mengambil minuman contoh, TO ke tambahan gula yang kurang nutrisi, lebih baik you pilih susu. Untuk kafein pula, kita tak galakkan sangatlah kerap pengambilan kafein. Sebab remaja ni masih lagi dalam fasa sumber saran. Kafein yang berlebihan akan menghalang penyerapan kalsium.
Baik. Tapi cikgu jangan tanya susu jenama apa pula. Nanti dia datang. Tadi dah ada soalan susu tadi. Tapi Puan Syazah nak tanya jugalah sebab tadi Puan ada sentuh mengenai kafein kan. Tapi rasanya pendapat yang popular bila kita dengar di kalangan apa calon-calon SPM ni dia akan kata oh selalunya dia boleh stay up late. Kalau minum kopi tu, minum kafein. Ataupun jadi, minuman isotonik. Ya, betul ke perkara tersebut? Ya. Yeah. Itu dia. Yep. Okey. 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 Tapi itulah orang kata lah kan. Sebab katanya kalau dulu cikgu-cikgu kan, macam saya kalau pagi tu, dia tak breakfast. Saya tak breakfast sebab takut nanti mengantuk ataupun nak kena ketandas. Puan Syazah. Kita kembali kepada Puan Syazah. Mana roti tu tadi? Ada lagi. Puan Syazah, macam tadi Sisi ada bertanyakan mengenai minuman isotonik, pengambilan kopi kafein ni kan, yang katanya dia akan boleh tidur apa berjagalah, berjaga sampai ke pagi untuk buat revision. Adakah minuman-minuman ini bagus atau kurang sesuai untuk mereka-mereka ni? Okey. Memang betul kafein boleh buatkan kita rasa alert, rasa untuk kita jaga lebih mudah. Tapi macam saya katalah, cukuplah kalau takat sehari segelas ke satu mak ke okeylah. Okey, jangan kerap sangat sebab dia akan macam saya kata tadi, dia akan membantutkan pembesaran remaja ni. Okey, lagi baik kita pilih apa tu minuman yang lebih sesuai. Okey. Sebabkan macam isotonik juga sebenarnya isotonik ni lebih sesuai ketika kita bersenam sebab kita need extra energy. Tapi malangnya kita selalunya bila nak study ni duduk saja. Okey. Tak perlu sampai terlampau banyak mesti sekali kandungan gula dan sebagainya. Okey. Dan paling penting sebenarnya tak perlu untuk berjaga malam. Lagi baik you dah apa tu tidur awal, cukupkan tidur sekurang-kurangnya 6 jam. Untuk memastikan prestasi kita punya minda lebih baik. Okey, daripada tidur lambat lebih baik bangun awal dan dapatkan sarapan yang lengkap. Okey. Sebab sangat penting sebenarnya remaja untuk ambil sarapan sebab dalam proses tumbesaran. Macam tadi kan, apa dia tadi? Tapi berbalik kepada tadi kan kita nampak ada sayur, ada ayam goreng dan juga ada nasi kan. Kalau Sisi kan nak makan nasi kering macam tu rasa macam dia mesti kena ada kuah. Kena ada kuah. Kari ayam, kurma ayam, asam pedas. Sup ayam ke kan? Pagi-pagi buka asam pedas siapa yang makan? Tadi rasanya sesuai ke Puan kalau kita tambahlah kuah kari sikit ke atau kicap ke? Okey, biasalah kan. Ini perkara-perkara kita tidak dapat elaklah kan. Tapi macam cikgu dululah kan waktu zaman-zaman dulu tak panggil SPM kan? Sama. Masih SPM kan? Waktu cikgu nak ke ni kan? Apa nak ambil exam tu, cikgu punya pemakanan macam mana? Cikgu jaga ke atau tak? Saya first kali study mesti smart. Okey, study mesti smart. Sebab bagi saya study smart tu saya tak perlu berjaga dan saya tak perlu mengambil makanan-makanan yang untuk sampai lewat-lewat malam. Okey, dan pada waktu pagi saya breakfast. Saya ikut corak pemakanan yang normal iaitu breakfast, makan tengah hari. Okey, kalau ada minum petang ataupun makan malam. Makan malam sebelum pukul 6 ataupun pukul 6, pukul 7, jangan lewat malam sangat makan. So, lewat makan sebab kita tidak Tidak melakukan aktiviti yang ni sebab kita seorang pelajar mungkin duduk di depan buat latihan latitubi apa semua so mungkin boleh menyebabkan kita jadi cepat mengantuk makan lewat malam dan mungkin kita akan mungkinlah tak dapat susah nak fokus. Tapi nak tahu juga lah cikgu, kalau macam di sekolah kan selalu cikgu berhadapan dengan anak-anak murid yang mungkin pagi-pagi datang dah mengantuk ni cikgu. Yang tak boleh bangun dah. Itu rasa masalah utama. Selalunya cikgu bagi dia nap 10 minit ke 5 minit ke, cikgu macam bangun. Apa yang cikgu lakukan selalu biasanya? Atau bagi dia air putih ke? Kalau cikgu berhadapan sama ada dengan audience, audience memang tak berani nak tidur masa cikgu. Tak cikgu lah audience cikgu tu mungkin murid-murid ataupun mungkin guru-guru sebab pernah juga bagi taklimat pada guru-guru memang orang tak berani untuk tidur sebab cikgu agaknya seorang yang jenis garang cikgu. Cikgu ni suka berkias. Cakap cikgu tak apa. Sisi, cikgu nak tambah sedikit ya pasal kafein. Tadi ingat kan nak tanya soalan kafein. Tiba-tiba Puan Syazah tu terus. Tak sempat tanya ni dah dapat jawapan. Okey, hebat Puan Syazah dapat baca instin. Okey, nak tambahan sikit untuk kafein.
ni pengetahuan cikgu adalah. Okay. Kafein ni sebenarnya dia boleh menghalang penyerapan nutrien ke dalam badan. Mm-hmm. Dan kalau sebelum ni cikgu tengok anak-anak murid cikgu minum kafein agaknya mm-hmm. ala siapa cikgu? Diorang tak percaya. Bila Puan Syazah maklumkan tadi, okay. cikgu mengharapkan pelajar-pelajar cikgu di luar sana mm-hmm. elakkan ataupun tak payah ambil langsung kafein sebab remaja 17 tahun dan ke bawah masih lagi nak bertumbuh. Macam mana kita nak bertumbuh dengan baik sekiranya penyerapan nutrien tak secara optimum ataupun maksimum. Jadi pakar pemakanan pula hari ni. Rasanya kan cikgu kalau nampak anak murid dia bawa kafein, dia ambil kau botol tu. Dia ambil dia minum dulu. Kalau sedap dia habiskan. Simpan kan. Kalau tak sedap buang. Dan tak sesuai pun untuk kafein pada peringkat umur di bawah 17 bawah 18 tahun. Secara berulang. Secara berulang. Kalau minum kadang-kadang tu mungkin boleh lah. Kadang-kadang mungkin sebulan sekali. Cikgu Aisyah dia tak cakap boleh tu. Macam cikgu Aisyah seorang ibu kan mempunyai anak kan. Jadi kalau macam hari peperiksaan dia nak pergi exam. Jadi cikgu Aisyah selalu sediakan apa? Adakah American breakfast ke ataupun nasi lemak ke? American breakfast. We never know. Ya, cikgu kan ibu berjaya. Anak periksa cikgu pun kena 2:30 kena dekat sekolah lah. Memang tak sempatlah nak sediakan breakfast yang agak heavy. Tetapi kalau tanya exam tu nak tak nak ataupun hari-hari biasa, make sure anak-anak sekurang-kurangnya, diorang anak-anak cikgu alhamdulillah, diorang suka susu, susu Dutch Lady, susu lah, susu. Cikgu jangan sebut lagi. Saya cikgu Aisyah ke cikgu Rosla ni. Nanti mesti banyak dapat sponsor ni. Itu tujuannya sebenarnya. Sediakan susu kotak. So anak-anak sekurang-kurangnya breakfast dengan susu. Susu. Susu apa? Jangan sebut. Perisa coklat. Perisa coklat. Itu bagi seorang ibu lah. Yeah. Macam Cikgu Roslan, adakah menyediakan sarapan ke atau orang rumah? Saya sendiri yang menyediakan. Cikgu sediakan apa, Cikgu? Ya, biasanya makanan yang agak tak berat sangat. Jangan sebut nama. Tak. Okey, so jangan berat sangat supaya... Contoh macam apa, Cikgu? Contoh macam bihun goreng. Bihun goreng. Sempat juga lah. Sempat masak. Tapi bukan selalulah. Rasanya selepas subuh tu. Pernah macam tu. Sebab kita rasakan mungkin air tangan kita punya buat makanan yang kita buat sendiri lebih meresap masuk sebagai nutrien yang lebih untuk badan dia membesar dengan lebih baik. Yes. Kan? Alright, saya pasti Cikgu Aisyah pun dah terliur bila bihun goreng daripada Cikgu Rosla sebutkan tadi. Terliur, dah pesan pada cik suami kat luar sana. Tu tengok. Yang masak ni ayah. Bila wanita berbicara. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Syazah di atas tips-tips yang telah diberikan kepada calon-calon SPM di luar sana. Nanti ambillah. Itu adalah ibu-ibu yang sangat berguna. Tapi katanya kita akan bersama dengan pelajar-pelajar SBP. Tapi SBP mana? Kita akan... Di selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Nantikan. Bihun goreng ke? Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat 4 watak dalam situasi ini, iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenalpasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan.
Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Apa itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hipokloride atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga, sinki, kepala pipe, suis lampu, pemegang flush tandas, meja, butang lift, kerusi dan sofa. Alatan yang perlu disediakan termasuklah mop, baldi, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembur, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habuk. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan pelindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan. Disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan: pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuhan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali. Cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi. Buka tingkap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi. Kan Road to Success XPM. Oh, itu dia. Road to Success XPM 2020. Success right. Bukan apa, Akmal. Teringat bihun tadi. Kita nak ingatkan kepada anda semua, seperti biasa, kita masih lagi belum menang. Orang kata masih lagi COVID-19 tu ada di sekeliling kita. Jadi kita kena jaga SOP selalu. Okay? Kita jaga kita. Baiklah. Dan sebut mengenai pasal SOP ni kan, saya juga macam kadang-kadang tertanya-tanyalah kan, bagaimana cikgu-cikgu ini, yelah, kita tahu sekolah berharap calon-calon SPM, tak lama lagi nak kena ambil SPM. Betul. Lepas tu ada yang boleh pergi ke sekolah, ada yang tidak dapat hadir ke sekolah kan. Jadi macam cikgu-cikgu sendiri, bagaimana SOP tu dijalankan di sekolah sewaktu pandemik ni? Okay, kalau SOP di sekolah ni, biasanya kalau untuk peperiksaan SPM, mungkin akan dikeluarkan oleh lembaga peperiksaan lah. So kami akan ikutlah apa SOP yang akan dibuat. Tapi buat masa sekarang ni, untuk kelas bersemuka di sekolah, petang 5, kita ikut SOP yang telah ditetapkan oleh MKN, iaitu pastikan pelajar jaga perjarakan sosialnya, iaitu pakai face mask, jangan bersembang dekat. Ada pelajar yang ni, kita tahu bahawa habit dia tu, dia dah biasa untuk bersama dekat, especially jumpa dengan jumpa kawan-kawan. Tapi kita tahu kalau kita bagi tahu dengan betul kepada dia, sebab itu boleh mengelakkan daripada apa masalah daripada COVID-19 tu sebar. So mungkin dia fahamlah bahawa dia tahu bahawa bila dia ada kes berkenaan dengan COVID-19, mungkin dia tak boleh ambil peperiksaan. So maksudnya dia pun kena jaga diri dia juga. Untuk mengelakkan
boleh dapat ambil peperiksaan kan. Betul cikgu, sebab kita tahu kan bila di sekolah ni sebenarnya kita ada pembelajaran kooperatif yang melibatkan di dalam kumpulan kan cikgu. Jadi perkara tu masih lagi dijalankan tetapi dengan SOP tu lah. Rasanya cikgu Aisyah mesti macam pengawas kan. Betul ke cikgu? Cikgu. Kita tahu cikgu garang. Tapi adakah waktu yang macam cikgu pula murid-murid yang hadir ni kan mungkin ada yang langgar SOP. Macam mana cikgu? Cikgu ni apa? Memang cikgu akan bising. Cikgu akan ramai. Pengalaman cikgu memang bila berada dalam kelas, murid seolah-olah lupa akan COVID-19 ni. Dia anggap macam hari biasa. Yeah. First day semua follow, semua ikut ke sana ke sini semua. Bila dah mungkin hari kedua dah mula lupa. Duduk rapat-rapat walaupun ditegur masih duduk rapat-rapat, bercakap dekat tanpa mask. Cikgu yang mengajar dalam kelas pun pakai mask. Apatah lagi Betul. Tapi cikgu mesti rasa macam tertahan juga kan? Kadang-kadang kan kita suka tepuk budak macam tu kan cikgu. Tapi sekarang kita tepuk angin sahaja. Memang angin tepuk je, cikgu. Sampai situ sahaja. Sampai sini sahaja. Tak sempat. Kita tepuk angin je. Ya, konten ada. Physical content. Itu yang kita kena elakkan. Untuk SPM nanti memang kami pihak sekolah dah ditatakan. Dia berikan taklimat macam mana. Antaranya setiap kali nak masuk dewan kena ambil suhu. Pergi antara in between paper tu kena ambil suhu dan murid-murid tidak dibenarkan keluar. Kalau jika ada paper sebelah petang, murid-murid tak boleh keluar daripada bilik peperiksaan, tak boleh beralih daripada tempat duduk dia. Habis waktu rehat? Waktu rehat kalau nak keluar pun secara berperingkat ataupun makanan order. Ada guru yang bertugas. Yang apa mengawal pelajar itu supaya di kantin dia tidak jaga penjarakan sosial, jangan terlampau rapat sembang. Sembang ni sebagai habit sebenarnya. Betul, untuk cikgu. Para pelajar ni. Kita nak buangkan dia supaya jangan bersembang. Itu satu perkara yang agak sukarlah. Tapi kita pastikan dia faham tentang apa itu penjarakan sosial yang perlu dia tahu. Baiklah, sekarang ni pula kan kita nak bersama dengan rakan kita. Daripada SBP Sekolah Sultan Alam Shah Putra Jaya. Nama diberikan adalah Remy. Assalamualaikum. Wah, memang macam Remy Ishak lah. Cuma tidak berjambang sahaja. Yeah. Remy, apa khabar Remy? Hai, khabar baik. Jadi, nama saya Remy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Remy. Kami sedang berada di bilik tayang perpustakaan kami. Mana kita sedang mengulang kaji subjek fizik. Okey, saya ingat awak tengah buat vlog. apa yang sedang berlaku di belakang awak tu, Remy? Okey, baik, boleh izinkan saya buka mask? Boleh. Remy Sak. Jadi inilah situasi kami pada hari hujung minggu. Alright. Di mana kita akan ulang kaji dan menganalisis setiap subjek yang sukar untuk kami fahami, khususnya fizik dalam bab 3 elektromagnetism yang kita sedang ulang kaji sekarang. Jadi kalau saya bawa ke sini, kita boleh nampak situasi pelajar di mana dia tengah study. Right? Dan kita ada seorang mentor yang pakarlah dalam subjek tersebut. Jadi inilah asas kita punya situasi setiap weekend lah. I see. Tapi adakah Remy seorang saja calon-calon SPM di sana ataupun mungkin Remy tahulah berapa bilangan calon-calon SPM 2020 di SBP sana? Sorry, boleh ulang semula? Ni bilangan pelajar-pelajar calon-calon SPM. Ya. 2020. Ya. Di sana. Di sini. Baik. Jadi kita ada 150 orang pelajar lelaki yang akan duduki SPM pada 22 hari bulan Februari kelak. Jadi 150 orang pelajar lelaki. Remy, kita nak tanya jugalah, hari ini hari Sabtu kan? Kenapa lembut je tanya? Biasalah. Remy kan? Okay. Remy nak tanya lah. Ini hari Sabtu kan? Hari ini hari Sabtu tapi Remy macam bersegak ya dengan rakan-rakan di belakang semua pakai uniform. Memang selalunya hari Sabtu, Ahad pun pakai uniform ke macam mana tu? Ya. Yeah. Kita hari Sabtu Ahad biasanya kita akan pakai baju formal, smart casual kita panggilnya. Smart casual ataupun formal. So kita diberi pilihan untuk macam pakai baju collar biasa ataupun nak pakai baju corporate kami ini.
Okey. Dan saya pasti ramai juga nak tahu kan apa lagi aktiviti-aktiviti yang dijalankan di sana. Sebab kita tahu SPM tidak lama lagi. Jadi mungkin ada ekstra apa ke kan pembelajaran? Alright. Jadi yang ini kita kumpulkan yang tak faham, pelajar yang ICU yang kita tak faham. Jadi kita nak betul-betul buat mereka faham dan skor subtopik yang boleh diskor untuk SPM. Okey. Jadi yang lain akan belajar dengan kumpulan yang lagi besar di mana mereka lebih pakar dalam subtopik ini dan mereka lebih fahamlah. Jadi kita berikan latihan saja untuk yang mereka yang lain. Manakala yang ini kita akan buat dengan yang lebih mendalam. Baik. Remy. Nanti Remy SPM ni akan ambil berapa subjek? Baik, saya khususnya saya ambil 9 subjek dan saya aliran sains. Di mana saya ambil bio, chemistry semua itulah dengan yang teras. Target berapa? Tapi ada juga pelajar. Ada juga pelajar yang ambil 9 tapi dia aliran arts. Dia aliran arts, dia ambil ekonomi, dia ambil accounts. Dan benda-benda macam itulah, dia ambil arts. Baik. Jadi Remy target berapa? 9 A plus ke? Manja tanya manja kan? Lah. Masih manja lagi. Dia dengar. Berapa tu Remy? Jadi untuk SPM sejujurnya saya ada target saya sendiri iaitu straight A plus insyaAllah. Amin. Jadi saya tengah mengusahakan ke arah itulah. Amin. InsyaAllah. Alright, dan saya pasti Remy, anda rindukan kedua ibu bapa anda kan? Mungkin ada ucapan Akmal nasihat kepada mereka. Akmal bila sebut ibu bapa tu nak nyanyi. Hai dan ibu. Lak. Ada Remy. Silakan Remy. Ya, betul. Saya amat merindukan kedua ibu bapa saya di rumah. Kerana terpaksa meninggalkan mereka untuk berjuang demi SPM ini. Demi masa hadapan saya lah. Jadi saya rela kerana saya terpini masa depan saya dan saya akan terus membuat terbaik untuk membanggakan mereka lah. Baik, insyaAllah. Dan kami juga di sini mengucapkan all the best to you, Remy. All the best, Remy. Good luck. Alright. Good luck to you. Dan sampaikan salam kami kepada mereka semua, okey? Rakan-rakan di belakang tu. Mereka pun beri salam kat kamu semua. Waalaikumsalam. Okay. Jangan lupa DM Cici Iman. Okey. Alright, terima kasih Remy. Tapi kita dah tak kakak lah. Awak cakap dengan siapa tadi tu? Alright, baik. Itulah Remy, wakil pelajar daripada SBP, Sekolah Sultan Alam Shah Putra Jaya. Inilah orang kata pengorbanan. Betul. Tapi sedikit info lah tentang SBP ni. Sebenarnya kita nak beritahu yang pada 2018, Sekolah Sultan Alam Shah Putra Jaya berada di tangga ke-19 bagi keseluruhan sekolah berasrama penuh di Malaysia. Tetapi pada 2019, kedudukan mereka melonjak naik ke nombor 3 secara keseluruhan sekolah berasrama penuh. Wow, congratulations. Hebat-hebat jadi SBP ni. Ya, SMKSU? mesti terbaik juga. Terbaiklah. Dia sebab mana sekolah pun kan. Betul. Saya pasti cikgu-cikgu juga berusaha untuk memastikan anak-anak murid mereka ini berjaya kan cikgu. Dan cikgu kita tahu kan SPM tinggal lagi beberapa hari saja. Mungkin cikgu ada sebarang tips nak kongsikan ke atau nasihat pada calon-calon SPM di luar sana. Cikgu Roslan yang pandai buat bihun goreng. Terima kasih Akmal. Okey, tips yang cikgu boleh sampaikan kepada murid-murid di luar sana. Okey, yang pertama iaitu buat persediaan awal untuk menempuh peperiksaan SPM. Walaupun kita dah berubah daripada sepatutnya SPM 2020 okey, kepada tahun 2021, jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kita tak nak berusaha. Kita tak nak dapat keputusan yang baik. So kita kena pegang bahawa SPM tetap SPM. Right, dan cikgu nasihatkan juga cikgu jaga dari segi pemakanan. Okey, jaga dari segi tidur mesti cukup. Okey, study smart. Study hard. Okay. Very smart. Still smart. Walaupun kita masa untuk ambil SPM untuk kali ini agak berbeza berbanding yang sebelumnya, tapi kita mesti smart study. Okey, itu nasihat cikgu lah kepada murid-murid di luar sana. InsyaAllah. Okay, insya semoga berjaya pada semua ya. Pada murid-murid di luar sana.
Okay. Amin. Baik. Cikgu Aisyah, you're the best among the best. Silakan. Sekarang cikgu dah tahu kenapa anak-anak murid cikgu macam takut-takut. Rupanya muka ni agaknya air muka ni kalau dia make up nampak garang. Tak sekolah insya-Allah okay baik. Jangan takut. Okey, anak-anak cikgu di luar sana yang calon-calon yang bakal menghadapi SPM 2020, anda adalah apa yang anda fikir? Anda fikir anda yang terbaik, anda boleh lakukan yang terbaik. Sentiasa berfikiran positif. Yakin pada diri sendiri. Yang penting, target mesti yang terbaik. Sebab kita akan merangsang minda kita untuk melakukan yang terbaik. Yes, itu dia. Wah, cikgu bila berikan nasihat tadi, rasanya kat belakang tu boleh tambah soundtrack. Jika kau fikirkan, kau boleh. Itu kegemaran cikgu. Dari masa sekolah dulu, kata-kata dia sangat memberi semangat. Okey, cikgu, nanti sikit. Pelajar-pelajar SU ni, dia ada mengatakan kepada saya, Abang Akmal nak tahu tak, cikgu Aisyah ni, dia kalau menyanyi, canggih ni. Boleh kita try? Tak boleh. Sikitlah, cikgu. Mana tahu jadi guru besar pada dia SPSU? Cikgu, lepas ni cikgu balik, suami cikgu bukan masak mie goreng je. Macam mana masak cikgu? Cikgu takut nanti artis-artis di luar sana tak boleh terpaksa. Cikgu ni suka tembak-tembak lah. Tadi dia tembak saya, dia tembak apa-apa. Dia tembak saya lah. Tapi betul lah, cikgu ni sporting lah. Betul cikgu lah. Kan. Alright. Itu. Jadi, Sisi, macam awak pula kan, dulu macam mana SPM? Ada tak cikgu-cikgu hadir waktu first day awak nak ambil SPM ke? Sebenarnya saya rasa perkara tu memang sangat-sangat penting ya. Sebab kita tahu bila cikgu-cikgu kita ada kan. Saya ingat lagi the first day yang kita nak SPM tu ramai cikgu semua berkumpul lepas tu berikan semangat kepada kita semua. Kita nampak pun kita tahu kita dah dapat redha cikgu. Tapi very important juga sebelum kita mengambil kertas peperiksaan tu kan selalunya ada ni kan. Majlis restu. Jadi itu Sisi rasa important kita kena minta maaf dengan cikgu. Selalunya mana dah tahu kan, terguris hati cikgu. Yang terakhir daripada cikgu. Betul cikgu. Kebergantungan kita pada Allah ataupun Tuhan. Di situlah yang itu sangat penting. Betul cikgu. Walaupun kami ini adalah seorang cikgu, kami juga adalah pelajar kepada cikgu yang sebelumnya. Betul cikgu. Jadi sama jugalah. Kita mesti dapat keberkatan daripada cikgu itu. Okey. Baru kita rasa kita urusan kita dipermudahkan untuk mengambil peperiksaan dengan baik dapat result yang cemerlang. Tapi cikgu mesti kadang rindu juga kan kat cikgu bekas-bekas pelajar best student cikgu. Kan diorang mesti kontak dengan cikgu lagi tak? Macam cikgu Aisyah. Baru je 2 bulan lepas dapat nasi Arab daripada air tangan murid. Jangan sebut nama. Air tangan dia sendiri. Dia masak khas untuk cikgu. Rasa sangat terharu. Ini dah paid review. dia ni mesti kontak cikgu lah kan. Mesti kontak sebab memang sentiasa lah. Birthday cikgu memang dia tak akan miss. Bila birthday cikgu? Itu rahsia. Kalau cikgu bagi, kena bagi aja. Rasanya bulan 11 ni kot. Nampak macam bulan 11. Tapi itu dah kita sebelah depan. Sebelah tu dah betul, tapi kat depan. Lima. 11 tadi bulan. Tutut. Tapi cikgu kenal tak seorang pelajar nama dia Fajriah? Fajriah? Tak kenal lah pula. Dia ke student cikgu Rosan? Fajriah. Fajriah. Cikgu Rosan mesti tadi macam sama nama. Dia sama. Macam kenal. Macam kenal dia. Sebab tinggal lain lah. Teringat nasi Arab tadi tu. Okey, cikgu kenal Fajriah lah. Ya, Fajriah Husna tu adalah seorang pelajar yang saya rasa betul-betul ada credibility dia. Okey, bersemangat dan dapat melanjutkan pelajar ke luar negara. Dan sebut pasal Fajriah ni, cikgu, dia bersama dengan kita sekarang cikgu. Bukan kat sini. Ada. Okey. Assalamualaikum Fajriah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awak nak tahu tak, cikgu awak ni rindu sangat dekat awak. Kata awak seorang berkredibiliti, apa orang kata pandai, everything semua. Awak SPM, calon SPM tahun bila Bekas pelajar SPM tahun bila tu? Tahun 2014. 2014. Awak 2013. 2012. 2012. 2014. Jadi selepas SPM melanjutkan pelajaran ke Morocco. Ambil jurusan apa tu? Saya ambil jurusan pengajian Islam, pengkhususan Quran dan Sunnah. Alan Wasahlan.
Ana Uhim Bukit. Nampak? Cakap apa tadi tu? Ana Uhim Bukit. Anak Uhim Bukit. Oh, oh, itu maksudnya I love you. I love you. Terkejut tadi. Cakap tadi. Mungkin cikgu, saya mungkin ada sebarang nak tanya apa-apa dekat cikgu punya. Okay. Ya, saya pasti cikgu rindu. Apa khabar kan? Pak Jiri? Ya? Pak Jiri sihat? Sihat cikgu. Cikgu apa khabar sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah makin sihat. Okey. So Pak Jiri sekarang ini okey ya, bekerja di apa? Sebagai guru ya. Sebagai guru di ya, sekolah betul, swasta ya. Sebagai guru. Okey, tahniah daripada cikgu. Ya, di sebuah sekolah swasta. Ya. Yeah. Terima kasih cikgu. Okey, sama mengenang kembali sewaktu mengajar dia menjadi apa? Coach untuk satu sukan paintball. Oh, cikgu sampai paintball ke, juga. Peringkat kebangsaan. Ya, betul. Wah. Wow. Nanti kita boleh DM tepi kan kita main paintball. tapi Pak Jira, saya pastikan awak ada sebarang tips ataupun nasihat kepada calon-calon SPM 2020 yang akan mengambil tidak lama lagi. Silakan. Okey, pesanan saya lah untuk adik-adik yang bakal mengambil SPM untuk tahun ni, tak lama lagi ni. Satu pesanan saya, tenangkan diri. Tenangkan diri walaupun dalam masa pandemik sekarang ni kan, kita pun tak tahu macam mana keadaan akan berakhir. Tapi tenangkan diri. Dan masa yang ada ni, masa yang berbaki ni, cuba manfaatkan dengan sebanyak mungkin. Teruskan berdoa, yakin dan tawakal. Allah Allah akan berikan jalan dan akan dipermudahkan segalanya, insyaAllah. InsyaAllah. Amin, amin. Rabbal Alamin. Terima kasih banyak-banyak, Fajriya. Kita di sini juga sangat bangga dengan awak dan ucapkan all the best to you. Thank you. Alright, okay. Nanti kita jumpa. Terima kasih, Fajriya. Ya, sama-sama. Alright. Nampak tak? Saya rasa ini adalah satu jam yang cukup orang kata bermakna lah. Betul. Bukan saya kepada kita, kepada juga calon-calon SPM di luar sana. Sebenarnya bukan satu jam je, Akmal. Yep. Dari pagi tadi sebenarnya dah tiga jam kita bersiaran. Tiga jam. Ya. Jadi saya harapkan segala input-input yang kami berikan anda, anda ambil dan kami juga ingin ucapkan all the best kepada anda. Cikgu-cikgu. Terima kasih, Cikgu Roslan. Terima kasih, Cikgu Aisyah. Terima kasih. Yang penting, Kak Baro, Kak Alif, Tanun. Keberkatan. Keberkatan. Alright, kepada anda semua, jangan lupa petang nanti kita akan untuk subjek matematik pula. Di sini, okey. Jadi, sebab kita tahu kita hari ini sains, petang nanti matematik. Sisi Iman, matematik okey? Okey, tapi kalau nak tahu okey ke tidak, kena tengok petang ni. Ya, orang. Jadi, di sekian saya daripada kami, saya Akmal Nazri. Dan saya Sisi Iman. Semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Assalamualaikum. Hai. Thank you so much, cikgu. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum, saya Farahmah binti Abdullah. Ingin mengucapkan selamat menyambut perpisahan pada anak saya, Naisah Rida binti Abdullah dan kawan-kawannya. Semoga mendapat menjawab soalan dengan baik dan tenang. Assalamualaikum, saya Farahmah binti Abdullah. Ingin mengucapkan selamat menyambut perpisahan pada anak saya, Naisah Rida binti Abdullah dan kawan-kawannya. Semoga mendapat menjawab soalan dengan baik dan tenang.